Udah ya, udah. Ya, oke. Okay. Yang terus yang ketiga ya. Ini Ini gua cukup unik kan ya. Jadi kita tim kita di belakang kita sudah mengendus bahwasanya melakukan pada salah seorang wanita medika ya. Jadi memang ada perubahan kurir ya selama ini. Tapi ada problem ini kita sinyalir kurir guna semua wadah bagus bala modus baru itu salah satunya medika kita tangkap. Kemudian yang lucunya lagi ya medika ini disuruh pacarnya ya, jadi pacarnya yang benar pacarnya lagi kita bandarnya DPO ya, DPO ya, jadi pacar ini yang bandarnya. Kemudian medika ini pacarnya disuruh sebagai kurir mengenalkan BB yang kita tangkap dari medika ini sebanyak 3 gram, 3,9 gram sabu ya, sabu yang edar ya, yang siap edar. Ini pelaku ini tadi 10 kilo. Tapi kita tangkap juga tangkap hanya 605 karena sudah terjual yang 400 gram. Dari 1 kilo dicap-cap ya. Kedaton, Bandar Lampung. Kedaton. Jadi di Kedaton sedang menunggu. Kita petakan ternyata setiap wilayah-wilayah itu juga sudah ada jaringan, sudah ada peredaran narkoba. Itu disembunyikannya di mana, Pak Dir? Medika. Sama kita temukan pada saat dia menunggu konsumen di gangnya. Jadi enggak dibawa sama dia ya, Pak? Enggak. Jadi polanya dia nih. Polanya dia mau bersih dulu ya. Jadi setelah dia menerima pesanan, yakin kepada orang pesanan yang pesan itu kira-kira tidak menjebak dia, maka baru diambil. Seperti itu. Ya, polanya. Jadi polanya dia rapi. Mungkin sudah pengalaman juga polanya pada dirinya dia bisa ketangkap. Nah, sekarang polanya dirubah. Dia tidak pegang barang setelah ada yang pesan, pesannya kira-kira yakin apa namanya safety. bukan jebakan, bukan dari aparat, baru diambil ya, seperti itu ya. Rupanya sekali ya dijebak ya. Pengakuan ya. Dari Indika ini udah berapa kali apa pengakuan dia Indika disuruh sama bandar pacar yang DPO? Medika sudah sering ya, jadi Medika ini sudah berulang kali dia melakukan transaksi seperti ini ya. Jadi karena sudah berulang seperti itulah sehingga dia apa namanya mendapatkan ya hasil lah kesejahteraan dari penjual sabu. Ya,
Kesatria. Profesinya, kerjanya apa?